using reserve land in the vicinity for vegetable planting and crops. Ini boleh jadikan tambah pendapatan pada mereka. Leasing space for rental, rooftop space leasing, cargo sales, dan yang paling-paling utama sekarang ini adalah dari segi solar system. Jadi kita mengharapkan supaya di peringkat kementerian wujudnya satu garis panduan yang dapat memberikan insentif kepada JMB dan MC yang nak memulakan inisiatif untuk meningkatkan pendapatan selain bergantung pada maintenance charges. Yang kedua, cost reduction strategy, LED lighting, water harvesting system, reduce assessment tax, reduce cube rent, reduce tariff for water rates, service rates and electricity. Ini semua boleh berlaku dalam usaha kita nak mengurangkan kos. Jadi itu kita punya cadangan kita, dan kertas ini kita pun dah siap dan kita akan serahkan kepada pihak kementerian untuk dipertimbang. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Ishak. You have a lot of good point. Please send your paper to our Ulu Sedia, then we will study and try to adopt it. Thank you for your considered opinion. Okay, kita sambung di sebelah kiri saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Alman dari Balai Bomba Sukarela Sarujana Utama. Sebab dulu, saya sambung sikit lagi daripada sahabat saya tadi. Berkenaan dengan cadangan untuk penambahbaikan pasukan bomba sukarela. Okey, antara perkara yang perlu kami mohon, kita antaranya latihan. Pasukan bomba sukarela perlu lebih banyak latihan daripada jabatan. Tetapi dimaklumkan dengan jabatan kekurangan peruntukan untuk membuat memberi latihan secara komprehensif kepada pasukan bomba sukarela. Sekarang pasukan bomba sukarela juga setiap pasukan memerlukan peralatan kebombaan seperti PPE, peralatan penyelamat, bantuan alat pernafasan yang memang sekarang ni pasukan bomba sukarela ni 100% menggunakan dana sendiri ya untuk aktiviti kemasyarakatan. Untuk makluman yang Mohd Menteri juga, pasukan bomba sukarela ini membantu jabatan bomba dalam pendudukan balai yang jauh. Contohnya kami balai bomba sukarela, balai bomba terdekat adalah 45 minit daripada sarjana utama, iaitu balai bomba Pisang Jaya. Jadi keperluan itu sangat penting antara yang peralatan yang kami perlukan. Okey, satu lagi yang perlu kami dalilkan ialah berkenaan dengan alarm lah. 40 kali ini kami telah pernah diberi maklumat lah pada tahun 2015 oleh Yang Amat Menteri waktu itu. Berkenaan alarm ni memang dikadangkan untuk diberi kepada pasukan bomba sukarela alarm dia kalau keluar. Jadi kami telah dapat pertimbangan daripada Yang Amat Menteri lah. Begitu juga dengan cadangan tusukan untuk paipuli balai. Sebab balai-balai bomba yang sukarela yang dikenal ni ada juga inisiatif sendiri yang dibuat daripada KPKP lah. Jadi harap pihak kementerian juga dapat melihat lah sedikit tusukan untuk pasukan bomba sukarela. Untuk maklumat Yang Amat Menteri, anggota bomba sukarela disuruh memiliki untuk menjadikan komuniti sebagai bandar selamat. Terima kasih. Pandangan dia KP bomba, dia fungsi KP bomba tu ada sini. Saya pun nampak dia tak banyak lah tadi. InsyaAllah dalam ini. Okey, bagi pergi ke sebelah kanan saya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Barani. Nama saya Seri Azman Syah dan mewakili Lembaga Penilai Taksiran Tanah dan Pengurus Harta dan juga Pegawai Jurukur di Raja Malaysia dan di RISM. Tadi ada soalan tentang peranan RPPH, nanti saya akan ambil lah daripada pandangan yang